Ya sirud, naam, angkahtuka wa zawajtuka bimahtubatika Wardah binti Mansur mewakili abuha. Tola al-badaru alaina min janiyatil wada wanjaba syukaru alaina madali lahida. Jema popo enta ko amanco beri popo beri popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin abul qasim amin wa ala ali washabi ajmain. Yang kami hormati pun juga kami ta'zimi Kyai Haji Muhaimin Nur yang datangnya dari Bebeleke, dan juga yang kami hormati Kelebun Matinggal yang datangnya dari Murcapi, pun juga yang kami hormati Sohibul Hajah Kyai Karinto Bapak Mansur beserta keluarga besarnya alladzi sami'nahum wa ta'anahum. Langsung saja kami seeng di sini sebagai Makotimil Baramij akan membacakan susunan acara yang akan dikemas pada kesempatan malam hari ini. Acara kami yang pertama yaitu pembukaan, dan acara kami yang kedua yaitu Abdun Nikah, dan disusun acara kami yang ketiga yaitu pemasrahan, dan acara kami yang keempat yaitu penerimaan, dan acara kami yang terakhir yaitu penutup fitri doa. Itulah formasi acara yang akan dikemas pada kesempatan malam kali ini. Langsung saja acara disusun dengan acara kami yang pertama yaitu pembukaan. Berkenan akan membuka pada kesempatan malam hari ini kepada Kyai Haji Supriyadi Fa'alihi Faljitabattul Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadin niyyah wa ala hadin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara kami yang kedua yaitu Abdun Nikah, dan kami pasrahkan kepada Syekh Muhaimin Nur yang datangnya dari Bebe Sabah fa'alaihi falyatabattal mashkuro. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله يا سيرود نعم أنكحتك وزوجتك بمحتوبتك Wardah binti Mansur mewakili abuha ma bi mahri ajam nanggrunung halan qabil tu nikah wa taswijah bi mahril madkur wa raditu bihi halan. Gimana para saksi sa? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu Al-Fatihah. Tahu saya Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikahi min hadithi saniyah wa sabiqan li baqa'i tawriyatih wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujawwadu ala alihi wa sahbihi dinizi wa sabiqan bil khair. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ghuriba an sunnati falaysa minni. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para asatid, utamanya Kiai Haji Muhammad Nur. Yang kami hormati para sepuh tokoh Fahrama Samrakat Perokok Agama. Tidak lupa pula kedua mempelai yang telah bersanding di istana pelaminan, di mana kedua sejoli telah berjanji sehidup semati tatanan rumah tangga. Dari kami tiada yang pantas kami ucapkan selain kata selamat menempuh hidup baru. Hadirin para undangan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun tidaklah mengurangi rasa rahmat dan takdir kami kepadanya. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang indah dan cerah ini, kami atas nama perwakilan dari keluarga besar mempelai putra tentu saja ingin menyampaikan beberapa amanah dari mempelai putri yang terkait dalam satu momen ini. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan kata lewat ucapan yang terbingkai dalam lapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam hormat kepada keluarga besar mempelai putri. Untuk amanah yang kedua, kami atas nama mempelai putra menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga besar mempelai putri bahawa pada saat ini, detik ini, jam ini, minggu ini, bahkan bulan ini dan tahun ini dan seterusnya, ananda kami yang bernama Sirut diserahkan dengan hati yang lapang dada dan hati yang pasrah kepada Bapak Haji Mansur dari orang tua mempelai putri. Dan amanah kami yang ketiga dari keluarga mempelai putra mengenai lamaran yang dibawa oleh kami, cuman ini yang dapat kami bawa. Maksud hati ingin meraih kesempurnaan, namun apa adalah daya, ini yang ada dari kemampuan kami mempelai putra. Semoga keluarga mempelai putri tidak kecewa dengan apa yang ada dan menerima apa adanya. Yang terakhir merupakan pemukas dari amanah mempelai putra. Apabila ada tingkah laku dan perbuatan yang kurang sopan, atau ada sebuah kata-kata dalam sambutan yang kurang sopan, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, mohon maaf, seribu maaf dan sejuta ampunan. Teriring kata barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal amin. Akhiran minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Maha saksi Allah yang memberikan rahmat dan nikmat pada kita sekalian yang tidak bisa hitungan dengan hitungan jari, di mana dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita sekalian senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirannya, karena pada saat ini Allah berkenan memperkumpulkan kita di majlis walimah ini guna untuk mengucapkan doa restu dan menyaksikan pernikahan saudara Wildan dengan pasangan abadinya sendiri Wardah, di mana kedua mempelai bersanding di puncak kebahagiaan, saling bersatu dalam istana kerajaan mengenakan mahkota keabadian. Semoga suasana kebersamaan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, dalam panorama yang indah ini kami mewakili mempelai putri. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kecuali dengan ahlan wa sahlan bighudurikum marhaban. Selamat datang kepada mempelai putra yang telah meminjatkan kakinya di atas tanah ini.
Dan kami sambut dengan hati yang penuh rasa bahagia dengan ucapan yang mengandung sejuta makna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kami atas nama wakil mempelai putri untuk menjawab nama pemberian dari seseorang tentunya yang dirasakan hanya kebahagiaan dari kami, tiada balasan yang pantas kami ucapkan kecuali jazakumullahu ahsanul jazak wa ajran adiman atas pemberian dari mempelai putra yang telah kami terima dengan begitu bahagia dan gembira. Yang terakhir, kami selaku wakil mempelai putri, apabila ada hidangan atau sapaan yang kurang berkenan, mohon maaf, beribu maaf. Akhiran minni, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara kami yang terakhir yaitu penutup yang akan dikemasan langsung oleh Ki Haji Ansori Falehi Falijatabatul Maskuro. Lu kenaki buat lomba nak duk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.